Okay, guys, selamat malam ya. Dan waktunya hari ini tanggal 1 September. Dan hari ini kita akan memulai untuk Zoom diskusi. Jadi sudah kita dapatkan 10 peserta untuk mengikuti kompetisi 30 hari mencari TSR. Rewardnya adalah printer TSR 1 unit dan plus ongkir bagi yang mendapatkan juara 1. Dan di antara 10 orang ini nanti kita diskusi di Zoom gimana kiat-kiatnya untuk dapat mengupload video 1 hari, 1 video vlog proses penyablonan di rumah mereka masing-masing. Dan insyaallah kita nanti akan mendatangkan narasumber atau pihak yang menginspirasi saya untuk membuat kompetisi ini. Dia juga sudah melakukan vlog penyablonan menggunakan printer DTF dari Depok, tapi mudah-mudahan Bang Aga ini bisa bergabung di Zoom diskusi kita nanti ya. Nanti kita lihat aja. Dan sebenarnya saya ini membuat kompetisi ini ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar pengguna printer TSR itu bisa sukses ya dalam usahanya. Sebenarnya itu tujuan saya. Oke, kita pause dulu karena ajan. Oke, guys, lanjut lagi ya. Setelah ajan kita lanjut lagi. Jadi tadi sampai mana tuh ya? Sampai sebenarnya sih tujuan saya membuat kompetisi itu ya itu yang tadi saya bilang, bahwa gimana caranya agar kalian itu pengguna mesin TSR itu bisa maju, bisa banyak orderan gitu. Karena saya sudah mengalami kekuatan konten di era digitalisasi sekarang itu sangat kuat ya. Membuat konten itu dari tahun 2013 sampai saat ini itu saya selalu membuat video konten untuk usaha saya ya, usaha menjual mesin sablon, dan itu berhasil. Dari saya dulunya bukan siapa-siapa dan sekarang saya menjadi seorang pengusaha, dan ya kalian tahu sendiri kan penjualan mesin sablon itu ada terus ya setiap harinya. Dan target itu satu bulan itu pernah kita mencapai 25 unit satu bulan. Dan banyak pencapaian-pencapaian saya akibat kekuatan pembuatan konten ini ya. Konten dalam artian bisa foto, bisa video, tapi dengan konsisten ya. Bahkan di media sosial kita itu satu hari satu video, selalu ada konten setiap harinya. Dan itu konsisten ya, dari 2013 sampai sekarang. Kalian bisa cek di channel YouTube kita, itu sudah 1000 lebih video. Karena saya mengalami dan saya juga mendapatkan pencapaian-pencapaian yang menurut saya itu wow ya. Seperti halnya saya bisa beli rumah, dan 1M pertama saya itu di umur saya 29 tahun. Itu 1M saya pertama di umur 29 tahun. Bayangkan ya. Kalau menurut saya sih itu mantep banget menurut saya ya. Kalau menurut kalian ya mungkin berbeda, tapi kalau menurut saya itu pencapaian yang sangat luar biasa. Di umur 29 tahun bisa mendapatkan 1M pertama. Dan itu bekerja di kehidupan saya ya, kekuatan konten itu. Dan saya ingin menyalurkan atau mengcopy paste ya kekuatan konten ini kepada pengguna mesin TSR. Jadi saya ingin mengcopy kepada mereka teknik-tekniknya, dan saya juga mencari narasumber. Selama ini saya nyari dapat di channel YouTube, dan saya ingin menjadikan narasumber ini pusat inspirasi kita nanti. Kita mudah-mudahan kita datangkan nanti di Zoom diskusi kita. Jadi seperti itu ya guys, tujuan saya membuat kompetisi ini hanya untuk itu ya. Mudah-mudahan setelah 30 hari kita upload video secara konsisten, satu hari satu video, mudah-mudahan habit kalian itu berubah. Mudah-mudahan kalian itu tadinya berat jadi ringan, jadi tahu selaknya. Bisa karena terbiasa. Itu yang saya alami juga. Saya berbicara seperti ini karena saya sudah mengalaminya dan saya ingin mengcopy paste kepada kalian. Seperti itu ya. Enggak usah panjang lebar, pokoknya intinya saya ingin melihat kalian itu sukses di bidang kalian dengan cara fokus dan konsisten ya. Seperti itu. Dan nanti kita jam 8 kita lihat aja seperti apa pembicaraan-pembicaraan kita nanti di Zoom diskusi kita. Langsung saja kita meluncur ke Zoom meeting. Di sini pokoknya kita langsung saja ya, bahwa saya membuat kompetisi ini tidak lain tidak bukan ya, tujuannya cuma satu, gimana caranya pengguna mesin TSR itu bisa maju ya. Mungkin kakak-kakak di sini memang sudah maju, tapi maksudnya dalam artian saya pengen membuktikan ya, selama ini kan saya kan usaha saya ini jual mesin sablon ini
ini ya, kekuatannya kan itu di video konten. Kekuatan TSR itu di video konten, pokoknya konten lah, kekuatan konten. Nah, karena saya sudah mengalaminya dan saya merasa banyak pencapaian yang saya dapatkan dari 2013 sampai sekarang dan itu bekerja di usaha saya, makanya saya pengen mengcopy paste kepada pengguna mesin TSR. Itu sebenarnya tujuan, mengcopy paste, dan kalian itu saya pengen melihat bekerja nggak di pengguna TSR teknik kekuatan konten ini gitu loh. Makanya saya membuat kompetisi ini. Tapi kenapa saya bikin dalam bentuk kompetisi? Karena biar ada triggernya gitu loh. Jadi ada yang dicapai, yaitu ya rewardnya gitu, printer TSR satu unit dan ongkir. Nah itu sebenarnya biar ke-trigger aja, karena kan ya kompetisi itu kan lebih ini ya, lebih membuat kita itu lebih semangat gitu lah. Itu tujuannya sebenarnya, pengen melihat gitu kekuatan konten itu penting di dunia digitalisasi sekarang ya, karena kita juga menggunakan teknik itu, teknik kekuatan konten. Dan tidak hanya 30 hari aja nanti kita membuat video secara konsisten ya, tapi pengennya itu selanjutnya gitu loh. Mudah-mudahan 30 ini kita lakukan dan nanti habit kita berubah, jadi seakan-akan bisa karena terbiasa gitu. Mudah-mudahan seperti itu, karena sudah terbiasa 30 hari, nanti selanjutnya, oh ternyata enteng, tekniknya udah tahu.